Ahlan TV, inspirasi emas santri muda bangsa. Tata cara tayamum. Allahu akbar, Allahu akbar. Tayamum merupakan rukhsah dalam Islam ketika kita ingin bersuci. Salah satu sebab diperbolehkannya tayamum adalah ketika seseorang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu, atau ketika tidak mendapatkan air dan dia telah berusaha mencari air untuk berwudu. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal wa'iti aw lamastumun nisaa' فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik, yaitu bersih. Sabulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Pertama, membaca basmalah. Kedua, menepukkan tangan ke media tayamum. Ketiga, tiup tangan ketika debu terlalu banyak. Keempat, usapkan ke wajah sekali. Kelima, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan.